Penyanyi Nabila Razali kembali dengan singlenya yang terbaru yang bertajuk Vroom Vroom. Ha, agak berbeza dan unik tajuk lagu ni kan? Ha, jika nak dibandingkan dengan lagunya sebelum ini. Untuk lebih lanjut, jom kita tanya Nabila Razali sendiri. Untuk Vroom Vroom kali ni, dia dah tak sedih. Dia dah start engine, jalan. Dia cuma simpan kenangan yang lama. Dia cuba untuk living life to the fullest lah. Dia tak ada macam bersedih macam dulu patah hati. Kan dia sedih, menangis dalam kereta. Siapa buat tu? Kalau pematah hati, kisah cinta. Vroom Vroom ni pun ada juga kisah mengenai cinta juga kan. Kenapa tu Bella? Asyik lagu cinta saja. Lagu yang sebelum-sebelum ni pun cinta juga. Bagi Bella, kisah cinta ni adalah satu topik yang sangat besar dalam kita punya kehidupan. Tapi sebenarnya, Vroom Vroom ni bukan sekadar percintaan saja. Tapi sebenarnya general about life. Kita boleh move on daripada life kita, move on daripada masalah kita. Pendengar sendiri kalau dia dengar, dia mungkin ada interpretasi yang lain. Jika sebelum ini lagu Pematah Hati itu 2017, sekarang ini 2019, di awal tahun lah pelancaran tu. Kenapa tu mengambil masa agak lama untuk mengeluarkan lagu? Setiap hasil kerja yang Bella buat, Bella tak nak buat secara senang je macam gitu. Walaupun menunggu masa yang agak lama daripada Hail dan juga Ezra untuk hasilkan lagu Vroom Vroom ni, tapi biasa penantian tu satu penantian yang sangat berbaloi. Kita tahu sekarang Bella pun dah mencuburi bidang lain iaitu lakonan kan. Yes. Jadi kalau untuk tahun 2019 ni kan, dari segi kerjaya nyanyian dan juga lakonan, seiring ataupun Bella rasa macam Bella nak fokuskan balik bidang nyanyian yang dah lama macam senyap sikit kan. Kalau ikutkan yang tahun lepas memang banyak mencuburi bidang lakonan. Alhamdulillah semua benda tu rezeki, jadi Bella tak nak tolak kan. Bella tak nak memilih pekerjaan. Macam sekarang ni single baru dah keluar, mungkin fokus lebih kepada nyanyian pula. Sebab Bella tak nak yang dikendong berceceran, dikejar tak dapat. Jika sebelum ini lagu Pematah Hati ni ada gimmick. Tapi kalau macam untuk lagu Vroom Vroom ni macam tak ada gimmick eh. Tapi Bella, walaupun dia cakap tak ada gimmick, saya ada melihat lah di Instagram Bella. Bella dah pun turunkan 3,000 gambar. Hanya bawa naik gambar Vroom saja. Gambar itu gambar lagu kan. Ada yang belah kata itu adalah gimmick. Gimmick ke tu? Sebenarnya benda tu bukan gimmick. Benda tu teaser. Saya rasa ramai lagi orang yang buat teaser. Tapi mungkin cara saya bagi teaser berbeza berbanding orang lain. Sebab ada orang buat countdown. Ada orang memang dia nak fokus pada lagu tu. Kita tak nak ada posting yang lain tu mengganggu promosi kita untuk lagu baru ni. Bila sikit sepanjang kan, bila netizen masih lagi mengaitkan awak kan dengan gimmick apa semua, senang cakap melabelkan awak lagi. Lepas tu gimmick pada tahun 2019 ni kan, dia tak rasa macam apa benda diorang ni tak habis-habis lagi ke? Macam mana? Sebab bagi Bella, persepsi orang terhadap Nabila Razali ni memang sebegitu. Jadi Bella tak boleh nak halang. Bella tak boleh nak kata macam kenapa dengan korang ni? Benda tu atas pendapat masing-masing. Jadi Bella tak boleh halang. Cuma apa yang Bella boleh buat hanyalah yakin dengan step yang Bella ambil, iaitu dengan take down all the photos and then upload foto artwork tu. Benda tu Bella sendiri dah plan dengan tim Bella. Jadi benda tu memang salah satu strategi pemasaran. Bukannya untuk create gimmick lagi ke apa ke. Jadi di luar sana, janganlah. Sebab kali ni memang saya cuba saya upaya untuk tidak buat lagi gimmick. Supaya anda tak marah saya. Tapi anda marah juga. Macam mana?